But if you close your eyes, does it almost feel like nothing changed at all? And if you close your eyes, does it almost feel like you've been here before? How am I gonna be an optimist about this? How am I gonna be an optimist about this? Kita sekarang lagi mau persiapan buat makeup buat hari ini pemotretan jedar. Kita lihat ya makeupnya. Hai, makeupnya udah selesai. Terima kasih ya Kakak Husein. Terima kasih juga buat Kakak Cindy. Makeup sama rambutnya udah jadi dan sekarang saatnya bisa ganti baju. Karena sekarang kita mau foto. Oke. Sudah bersama dengan fotografernya, ada Mario Hardi. Halo. Makeup artistnya ada Husein Junior. Dan hairdo-nya ada Nancy Hindi. Kalau dari makeup sendiri, tampilannya seperti ini. Kita tanya ya, gimana Husein ngedandanin Jessica? Dandannya gampang banget, tuh cantik soalnya ya orangnya. Jadi natural aja, cantik. Kita main di lebih di mata, apalagi bentar lagi ini ya, bulu mata. Bulu mata. Jedar gitu ya. Wah. Skinnya juga udah bagus, jadi tidak usah susah-susah juga saya untuk mengaplikasikan foundation. Kita main warna-warna yang natural aja, jadi lebih main di mata sama di bibir juga masih fresh ya gitu, jadi cantik, pink-pink, agak-agak nih. Nah, untuk rambutnya tadi udah berbagai macam gaya dan kali ini terlihat basah. Tapi kita tanya langsung sama Cindy, hairstylist-nya gimana? Tadi yang pertama ponytail bawah, terus habis itu konsepnya jadi ponytail atas, terus di wavy dikit biar ada tekstur, sekarang wet look. Biar kelihatan misi-misi, cuma tetap cantik. Wet look tuh biar sama jeans, biar gimana? Oh, jadi kan kita pengen bikinnya agak rebel sebenarnya. Jadi gimana cara rebelnya, yaitu dengan jeans, terus kita bikin rambutnya agak wet, jadi feel-nya lebih strong. Banyak yang pengen tahu konsepnya untuk pemotretan kali ini seperti apa? Jadi konsepnya hari ini kan kita lebih jualan ke baju. Jadi gimana caranya supaya baju itu lebih menonjol? Jadi kita memberikan warna-warna yang simple, cuma satu tone, dua tone. Jadi untuk lebih menonjolkan bajunya. Hari ini photoshootnya seru nggak ya? Kasih tau nggak ya? Ya, lihat aja pokoknya. Oke, kerja bareng Jedar itu seru, anaknya kocak, cantik. Ini udah ya. Mama tau. Ya, masih kelihatan ABG kok ya. Oh iya. Orangnya juga sangat luas ya, jadi nggak yang ngatur-ngatur. Jadi sangat nyaman untuk kerja bareng. Terima kasih, Jedar. Sama-sama. Aku mau kamu bong-bong dikit aja. Yang bagus-bagus gitu. Kerja sama Kak Jedar. Orangnya baik banget ternyata. Baru pertama kali sih, cuman kayak mandiri banget dibandingin sama artis lain. Dan ini cukup gak nyusahin. Oke deh, sekian dari kami. Terima kasih banyak. Pokoknya jangan lupa terus follow Instagram Jedar Indonesia dan juga jangan lupa untuk order bajunya. Terima kasih.